itu apa? Orang yang meninggal dia kok di Jauh. kita yang Ya, suruh kok gua. nanti suruh kesini. Halo? Pak Camat membeli serasi. Bu Camat naik bus. Ayolah kita cus ke atas ya. Nyambung juga kagak lu, main ketawa-ketawa aja lu. Ayo Lung, pergi kita Lung. Pergi meninggal lapan pacaran. Ayo Lung. Kok gede ayamu itu? Ada apa itu? Sesalnya di dada. Bisa galau marah. Ini mobil yang temporin ya, masih ada aja deh. Cuman katanya meledak kan. Siapa yang meledak? Meledak-meledak aja. Ya cowok lo, mau naik ini lo, tangga jalan, tangga otomatis, mau lo, ah, jalan, nggak bisa, ya pakai ini, itu masih bisa, kayak lo, apa lo, ajem, baunya kan, bener kan, gue bilang apa lo, saya banyak nyamuk gitu loh. Mana ada perang gitu? Perang. Mana lu janji jiwa apa gimana? Janji jiwa apa gimana? Janji jiwa apa mau kemana? Ah? Janji jiwa? Mana? Perasa? Ah? Membasa mah pelabuhan lu gila. Jago ichi de jamboen chenao chai wo baia ni za wo jui ji su dui ai lagunya si perlambat gua ini mabuk kalau udah kayak gini mabuk dia mau enggak tuh kan anak istri di rumah dulu dong. Ini yang suaranya tinggi ini ya, Keluar lagi tuh, mampus kau, mampus.
bawah channel ya. Jadi kita kali ini masih di dalam ya sih. Kita udah setengah jam. Kebetulan nih aku pas pulang sore-sore gini orang-orang juga baru pulang kerja kayak gitu. Wah, macet sekali. Capek orang lain pada mau apa di jalanan. Jadi kura-kura sih. Aku ingin terbang bebas di aku ingin terbang bebas di kepala. Hey, kutu-kutu bau. Bon bon del 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 del, del si bondel. Makan kentut. Ntar lu guys, kita bakal siap-siap nih yang terbanyak ntar. Om masih bisa nih. Tunggu jangan depan sini aja di depan nih. Di kencing di depan jorok banget. Oh, nah. Kuku banyak bener lu kayak orang lagi mau mandi si bondel. Tapi kalau misalnya ada orang nih lu kenalan sama lu supir truk gitu. Misalkan lu ya. Lu bakal terima enggak lu? Dia supir truk nih. Hah? Lu bakal terima enggak? Jungkook. Lu gila ya lu. Itu mah udah pasti jadi bintang model dia enggak mungkin jadi supir truk. Kerja sampingan. Kerja utamanya kan jadi idol. Iya. Koplak itu mah mana ada enggak mungkin. Tapi lu mau enggak gua tanya misalkan ke si Inda, si Ito ke si Ito. Oh. Kalau ke si Ito dia misalkan bawa truk gitu. Bawanya truk nih dia. Lu terima enggak? Pikir-pikir dulu dah kata ulung. Udah jawaban udah jelas itu. Kalau gue mah ketemu perempuan nih dia misalkan kerjanya apa nggak jelas gitu ya atau kasir atau apa, biasanya mah gue jauhin. Padahal lu aja. Admin aja sekarang udah gue jauhin loh. Gue nanya kan emang kerja apa? Admin aja. Ya kan? Ya kan gue founder perusahaan. Ya lu jangan salah lu, founder perusahaan lu. Owner perusahaan masa iya, gua sama admin nggak jelas begitu, bilang nggak jelas gitu. Nggak ini cerita doang lu, nggak beneran lu. Di Haidi lo admin tuh nggak gaji berapa? 8 juta lu, berapa? 15 juta. Gila kan admin apa itu? Adminnya bisa Mandarin tuh? Iya itu admin Mandarin, bukan admin bahasa Indonesia kan kita ngomong orang Indonesia nih. Gua kalau ketemu orang Indonesia orang yang kayak misalnya Myanmar, Thailand, atau Vietnam. Tapi atau apa. Tapi adminnya ngerangkap jadi HR juga. Kan gitu. Oh, banyak juga dong. Ya. Itu mah bukan admin, itu mah. Apa, reimbursement itu orang yang nalangin. Jadi misalnya dia udah bayar duluan, nanti di-reimburse ke kantor. Jadi nanti di-claim pulang. Iya, itu reimburse. Termasuk bon bensin, terus bayar tol, terus transport, terus uang sakit. Itu reimburse. Jadi reimburse itu nanti uangnya dicairin setelah dia hari keberapa udah taruh bonnya. Jadi kerjanya begitu. Reimbursement itu nggak ribet tau sebenarnya. Enakan reimburse kalau menurut gua. Yeah. Misalnya lu sakit nih, lu bayar duluan, terus lu klaim ke kantor. Nah orang HR itu yang bakal ngecek, lu bener gak sakit harganya segini. Enggak cuma sakit, misalkan butuh obat, obatnya apa yang lu pake. Tapi kalau dia hilang diganti, berarti reimburse-nya reimburse bon ini kali, tiketing parking gitu kan, parkir kan, itu kan reimburse. Staff yang lama, manajer gitu. Masa enggak? Terus dia reimburse sama apa ini ceritanya? Pempes kali, beli pempes kali dia. Hah? Kalau ini ada yang tinggal di sini lu. Lihat dong. Anak sekolah. Sekolah di sini kan. Kayak si Panyong ya lu ya, dari jauh ya? Kayak ogah-ogahan hidupnya. Kenapa lu? Itu malah kayak si Ulung no yang pakai baju itu tuh. Ya, yang batik. Cuman ini dapat apa insentif sehari libur gitu. Iya, jatah sehari. Iyalah.
digaji nggak? Iya kan? Nah iya itu namanya reimburse, reimbursenya dengan sistem begitu. Tapi bisa membuktikan sakit. Mobil apa tuh ya? Yang putih itu ya? Itu mobil listrik tau? Mobil listrik ya? Mobil yang mana? Yang lu naik itu? Itu mau bukan BMW, itu Lexus. Bukan, itu L, lu lihat L. Iyalah, BMW belum ada yang kayak gitu. Seri yang terbaru pun, seri yang terbaru ada sih, cuman mahal loh itu. 7 miliar itu. Masa orang sini? Iya, om bentuknya ya Jeep, namanya Jeep ya biasa lah. Mungkin aja lu BMW kayak gitu. Cuman kalau lu naik mobil sama dia, lu ngerasa tenang enggak? Ya udah. Mending lu tinggalin kalau kayak gitu. Kan kita kalau misal jalan sama seseorang, dia tenang, kita tenang, ya kan nyampe di jalan juga, maksudnya nyampe di rumah juga kan bagus ya kan hidupnya. Tapi ada juga yang enggak bikin tenang juga. Brinal juga, brutal kerjaannya, ada juga. Yang itu juga mesti dijauhin itu. Otak-otak yang enggak beres itu. Dulu gua kan naik mobil ini dong, Fortuner nih. Fortunernya yang Cian itu, yang dulu di asuransi. Tiap hari kalau gak close atau apa, dia selalu kan kasih gue kayak masukan. Kamu tuh mesti begini. Pusing pala gue. Udah gue tidur aja lah. Udah gue kayak di belakang ya kan. Udah gue tidur, nyampe di rumah, dia bilang, enak banget kamu kan. Makin dia emosi kali lu ya. Apa? Ya ada, Cian namanya. Ini bosnya nih. Ya mestinya kalau misalkan emang udah tahu belum close, ya udah kita hibur dia. Bener-bener. Hibur gue dong harusnya ya. Udah jelas-jelas lagi begini ya kan. Malah dituduh-tuduh gue. Gua aja sama tim gua nih kalau dia enggak closing. Oh ya enggak apa-apalah, wajar itu gua gituin. Berarti lu masih berproses lagi gua bilang. Kadang-kadang gua temenin, gua kasih tahu cara-caranya orang mau close kayak gimana. Kayak yang kemarin si Marcel kan gua kasih tahu. Dia belum close kontainer nih, terus dibatalin atau gimana. Gua kasih tahu cara-caranya lagi. Gua bimbing gitu kan, bukan gua malah buat gua emosi gitu, mau gua tampar dia kan. Lu gua ada gituin. Itu kan kita kan ekspor kan closing kontainer lu. Ya kan udah mau hampir nih, nggak jadi, terus di ghosting sama pembeli gini-gini. Gue kasih dia motivasi, yang bener kan begitu harus. Nggak jadi kan nggak ada rugi apa-apa, dia nggak rugi, iya. Gue juga nggak rugi gitu kan. Tapi kan orang down loh. Ibaratnya lu mau transaksi nih, tadinya 20.000 US, nggak jadi ya kan. Padahal udah happy kan, muka udah tegang gitu kan. Ayo dong, ayo. Itu nanti. Nah. Barangnya dari lu gitu. Dari gua. Jadi lu kasih harga yang udah naik tuh? Yang udah gua atur semua harga sama ke luar negeri, dalam negeri. Iya maksudnya harga dari supplier pertama? Ya iya harus begitulah. Terus ke lu? Iyalah. Kan gua orang pabrik gua. Tapi lu jadi nggak jadi dapet? Ada biaya? Biaya apa? Biaya penanganan dari lu? Iya. Nggak ada lah, gua udah naikin, udah lumayan lah cuan. Hah? Dinaikin aja gitu? Iyalah, udah bagus lah itu cuannya lah. Udah berapa persen gue bisa lah kebeli rumah ntar. Kalau gue ngitung-ngitung sih dalam 3 bulan kalau closing terus ya kebeli gue rumah pasti. Orang satu kali closingnya 200 juta satu closingan ya. Udah ada yang hampir jadi tapi nggak jadi, ngerti gak? Kemarin juga kan yang gue cerita sama lu yang pala itu, padahal lu 6,5 M lo yang gue cerita tuh. Itu kalau dapat dua agak enggak gue nggak nyaranin bisa ekspor, itu scam itu. Pembelinya nggak ada yang bener. Terus jadi pembelinya cari gimana? Ya pembelinya harus cari langsung dari Google lah, ketik aja animal feed importer dari Cina atau dari mana, biar Bangladesh, Sri Lanka, kan banyak negara gue ajarin. Ada 185 negara yang bisa kerjasama sama kita. Kalau negara ini nggak bisa pak, gimana pak? Kan ada yang nanya gitu kan. Gue kan kalau meeting bisa 9 orang, kadang 12 orang yang datang di meetingnya gue. Gue bilang kalau ada yang nggak bisa, lewatkan aja, kita nggak usah berpaku sama orang yang nggak bisa di perusahaan itu. Nggak ada dia ya, pasti ada orang lain yang akan buka jalan buat perusahaan kita, gue bilang. Tapi ngapain itu? Koplak tuh. Dek, kita kesini dek. Ye, tuh kan keluar aja tuh. Mana dikit-dikit kita nggak dikasih pegang duit ini di sini nih masalahnya nih. Dia malah kesono tuh. Itu tuh. Dia berpelukan begitu nggak? Emang lu teletabis begitu. Nah, ini nih. Ayo keluar. Bukan masalah apa, kita keluar nih ikutin dia, kita kan masih bayar loh. Ini enggak bisa pakai plus ini, kelihatan nih misalnya nih, tunai. Dek. Lucu orang kadang-kadang. Udah ngeliat kita juga
itu mak di situ kan? Kata dia. Kocak. Hei. Yeah. Kocak berdua. Nah, tuh malah orangnya makin kesono lagi loh. Nah. Lucu orang. Apa kita tabrak aja palangnya? Eh, kok kesono loh? Yakinlah dia jago kali ini. Bisa bayar pakai flash ya? Masih tunai ya? Kalau nggak ada uang tunai gimana mas? Saya susah nih. Ada lulung? Gope-gope kali ya? 9.000. Ada nggak lulung? Mana flash juga kartunya? Nggak ada lagi bang ya? Mana nih bang? Ada lulung? Jam pertama kenapa jadi 6.000 bang? Jam pertama 5.000. Oh, kirain 6.000. Di hilang lu orangnya lu. Ya. Tadi dari sini pada lu. Bang. Scam juga nih si Bohal emang. Dia ngapain nih ke situ ya kan? Kan dia mau ke sini kan, LTC kan. Kan jauh lagi muter baliknya. Makanya orangnya lucu. Telepon dong. Suruh ke situ malah kan. Iya. Si kocak. Di atas. Orang rata-rata mau dibilang ini kan jauh muter baliknya bilangin ntar lu LTC dia kan lucu ya, ini yang bayar. Bukan begitu lu muter baliknya jauh dia kan bawa ya orangnya tuh kayak sama jalan yang bawa motor belok kiri ya kok ayo Maya malu bego orang kaya ego itu bukan gue ngomong nyawa ini dulu. Jauh jadinya jauh kata Titi, woy. Bu, lu mau ke Titi apa kemana ini? Ke Tante Pingping, katanya. Berapa? 15.000. Ke Tante Pingping. Wah, kasih wajib banyak. 200.000 sama yang kemarin. Pak. Ntar, aduh. Tante Pingping mah disono. Bukan di sini lah. Udah, gak usah lah. Udah, gak usah. Apa emang ada janjian ya? Berapa jadinya? Ah, enggak, dia beli kerupuk. Terus? Kok gua semua beli kerupuk 50.000. Oh, 30.000. Beli sampai 6 biji tadi. Satunya 30.000. Iya, mampai ya. Enggak, jangan saya gini, dia mau survei. Mau dia mau bayar anak gua sekolah. Udah saya jadi enggak enak memang kok nih manci, gua bilang. Mau bayar sekolah. Sekolah dia. Itu yang lo bilang dia mau bayarin itu. Enggak, yang bayarin dia mah ada lagi. Yang bayarin dia mah ada lagi, yang bayarin dia. Lo bilang kali ini mau ada yang bayarin itu sekolah. Enggak, gua enggak bilang bayarin. Dia lihat gua jualan, bego lu. Gila tuh. Mana sih ini jadi lu? Lu? Mana lu? Kemana itu jawab? Tentu aja. Woy mengong lagi ini nyanyi lu bego deh tadi. Ditanya itu ini lagi di jalanan boy. Koroksi. Bukan lagi berhenti boy. Mana koroksi lagi lu gila lu? Mana Roksi. Ini yang bener? Senen aja wak. Yang bener ini belok jalan nih. Nih. Orang mau belok kemana ini woy? Ketaknya wak. Pikir aja ya. Nah, masuk tiba-tiba. Tik mau ke rumah sebolan. Yaudah ya, ketik. Ketik aja. Benar lo. Ketik. Mau siapa dah? Ah. Ketik. Gua mau ngirimin paket gua nih. Yaudah. Ah. Gua mau bilang. Ya benar banget. Masa lu tuh? Paket ini enteng, kagak bisa COD. Mau apa dari situ lama? Eh, pakai sabung aman lo. Eh. Tuh, kena! Oh, bapak-bapak polisi itu ngapain? Dia order lagi ini loh. Periksa suhu kesehatan. Lagi cek suhu. Plot twist. Polisinya plot twist. Gua kira dia ngapain ya. Katanya lagi ngobrol sama orang. Tadi dikasih kan? Nih loh, bahagia teknik loh. Apa?
aku ingin membahagiakan istriku seumur hidup. Oh, ini. Lihat nih. Tuh, paling rame lu. Oh, iya nih, bahagia teh. Aslinya jadi banyak. Nah, iya kan. Bukan, emang lu. Keren kan dia lu. Dahsyat tuh. Kita kerja aja lu, wah. Gimana sih? Ngapain sih? Kepik-kepik. Gimana sih maunya? Katrin bisa gak? Makanya gue udah bilang lo. Tuh kan semuanya aja lo mau datengin. Udah ngepik aja. Lu ntar selama 4 tahun. Jangan nanya pendapat si Putih kan. Katrin bisa gak Katrin? Siapa-siapa, gue cuma bilang mau kemana. Bisa gak we? Ya, bisa-bisa aja, gue kan mau. Bisa aja tuh. Gue mau ngelewatin proksi dulu itu. Oh ini genap tapi gak bisa. 15, gak bisa genap. Hari ini bukan tanggal 18. Iya ini tanggal 18 lo. Lu, gue udah ngomong barusan 18 ini. Emang mobilnya apa? Ganjil, 19 harusnya. Nggak, ya Crocs ya. Berapa platnya? 2289 kan. Belakangnya 9 bisa, harusnya. Ganti aja tadinya platnya. Pake platnya 9. Yang 1294 apa? Itu, mobil si Pomen. Ya. Lu buka aja lu bautnya. Lu buka, lu pasang sini. Kalau ketahuan di STNK-nya. Ketahuan yang misalnya. Penjara lu. Pemalsuan namanya. Tapi kayaknya agak susah juga sih lu. Orang sampai ketahuan susah. Karena kan plat nomor di Indonesia banyak banget gitu. Masa iya polisi sampai enggak ada kerjaan. Dia berhentiin tanya, "Mana STNK-nya?" Jadi lu bawa mobilnya meragukan ya. Misalnya bawa mobil arahnya ke sono, lu jalan ke sini. Nah, itu lu bisa ketangkep. Karena polisi hanya melihat apa yang salah. Bukan apa yang diperiksa lu. Polisi begitu. Pangkalan ojek. Emang mau kemana nih? Del. Lu. Berarti kalau gitu gua muter lewat si Santi deh. Di sini ntar gua mau ke sana. Si Laris soalnya adanya di situ doang. Si Namo. Kan gua udah bilang ya, Lung ya. Lu kalau mau nyari mie nya, mau sejauh-jauh ke Indomaret aja, beli, bener gak lu? 10 bungkus lu hancurin, lu kasih makan ternak lu. Kalau mau, ya, berarti cocok, gitu aja. Lu ngapain sih, bebas angin lagi. Malah jadi kocak deh. Enak banget sih. Malah jam biasa enak sih. Gue yang panas. Lu mulu ngedengerin suara. Belum dengerin suara gue yang bacotan yang gak ada berhenti-berhenti. Tadi kalau lu turun, lu kayak anak. Lu gak turun sih lu. Bisa dapet duit lu. Tadi kalau lu turun, lu bisa ditawarin kerjaan. Lu mau nain lu, dan kerjaan lu. Lu mau kerja gak? Lu banyak tawarin kerja juga. Lu kan sombong dia. Susah kalau kayak gitu. Ya makanya jadi nganggur dulu. Jadi karena lu sombong. Iya. Kita mau udah ngerti. Ya kalau gue mau jadi lu, gue coba salah satu. Sini udah gue cobain dah salah satu. Si PP nya gak kebanyakan kerjanya di Jakarta. Jauh. Gak mau jauh lu. Tidur aja di rumah udah, paling enak tuh. Ya lu gak makan. Makan siain. Tapi dimanakin. Jadi gak mau cuci. Kocok semuanya. Jadi kadang-kadang gak mau cuci piring. Gak jelas lu. Dia ngapain? Gak pake bayar nunggu. Kita orangnya penyabar soalnya. Kalau dia orangnya kurang sabar. Iya, penyabar. Iyalah. Dia bakalan hancur. Gua orangnya paling sabar lah. Sombong aja gua. Gua penyabar, dia bakalan cepat. Lu liat aja gua udah tadi di belakang kontainer. Padahal gua bisa ngejelak. Padahal kan gak bisa. Lu aja lewatin. Tanya-tanya aja lu tanya. Tron, ketemu si Tron. Tron, gimana Tron gitu. Si Lennon minta tolong anterin Tron, bisa gak? Lu lah yang ngomong sendiri, lu yang mau. Ngajatan dia. Ngapain sih mah? Gua lempar juga nih sama boneka lama-lama. Lu kenapa sih lu kalau gua minta tolong sama dia anterin? Gak mah. Si ganteng. Tau. Mana ini woy? Mama! Mana? Enggak, ini dulu lah, proxy dulu lah. Proxy? Iya. Ini dari proxy, aku kepik lagi.
Ini juga Roxy gue gak kemana-mana loh, cuman gue parkirin deket pinggir jalan aja. Gue kayak gue masuk cuman ngasih paket doang, bang, bang, alamat ini. Gue tinggal langsung. Gue orangnya gak peduli sih. Ya begitu-begitu. Kiriman-kiriman, udah lah. Orang-orang logistik yang ngerjain. Kalau yang staff gue bingung loh. Gila-gila. Pagi, siang, sore nanyain itu mulu. Kok gak nyampe-nyampe gak dikirim-kirim. Dia belum juga jalan, gue bilang bagaimana udah dikirim. Anda mengaco juga ya. Nih, komandonya lo. Padahal harusnya pada nyapu. Nyapu katanya. Pada wara harus kesini sih. Harus kesini ngapain? Ini mah dalam ini mah. Banyak sampah tapi kalau dalam begini ntar dia bukan pada sampah. Nyelam dia ntar yang ada. Dia mau nyelam tuh. Dia bukan nyelam itu, dia di situ tuh masih ada lapangan lagi di bawahnya. Sebelum air. Paham enggak lu? Enggak paham-paham dia. Ya udah. Lu paling bener dah. Ya. Gua selalu bener juga. Enggak. Bagas sih paling bener dah. Tolong mobil lu tolong. Oh, iya. Waduh. Wih, gila buset gede amat orangnya. Itulah zaman sekarang. Enggak sadar akan muatan. Ini jalanan ini lo jauh lo ke dalamnya. Gue baru pernah nyobain 5 kali atau 4 kali ke lupa. Ini jalannya. Lagi di kosan dia. Aduh. Woi. Lagi berduaan. Lagi berpelukan. Model si paling overthinking. Maksudnya apa nih? Berpelukan sama kelinci dia. Oh. Positif lah. Kelinci seukuran si ulung. Hah? Ketawa model. Huh? Sambil cengangas-cengangas aja. Gitu. Udah lah, ini jalanan sempit ya. Tolong jangan bikin otak lu jadi makin sempit. Halo. Apa ini? Apa ini? Lama apa? Kenapa? Kenapa? Lama sama orang kaya juga dilap. Apalagi sama orang miskin. Gak dikasih. Paling gak dikasih. Orang miskin gak dikasih. Gila, mobilnya apa deh tadi? Lexus sama Volvo. Orang kaya. Tapi salamannya dielap. Gua salaman sama si abang baru. Nah, karena gua ngelap-ngelap. Pegang lo. Karena gua orangnya tidak pernah membeda-bedakan kalau gua melihat. Gua mau bodo amat. Si abang juga sih. Nah, gua parkir sini ya. Parkir di sini. Iyalah, kan langsung puter balik kalau mau ke pinggir dia. Itu namanya orang bisa efisiensi. Ya gue jalan. Kamu dekat. Iya nih, anak si mama kenam. Anak kenam malu, gua nggak kuantek sih banget. Kasihan dia deh, anak kenam. Dari mana, woi? Gua, woi. 150 lah. Tadi kan udah dibayar 10.000. Mana belum dikasih?
dikasih ya, sejuta ya? Lama-lama gua kasih sikat gigi lo. Setan lo. Itu bukan sikat gigi. Boleh. Itu sedotan. Gua lagi nyelip gigi gua, terus tadi gua gua bilang tadi gua nyelip daging. Ini Bu, anaknya normal ya, Bu. Bu, ini anaknya Bu normal ya. Itu lemes banget di sini. Gua jalan kaki ke lokasi. Jalan gila lu Pak, tepat gitu. Mana mandi, mau minum air duduk. Mau di BCA duduk, berak di BCA, anjing. Makan. Makan di BCA. Mau minum apa yang lama, Dok? Tangan aja, Mak. Kita boleh. Apaan lu ngapain sih datangin orang kayak gini doang? Ya jelas tau gak? Cuma gini lu. Nih, lihat nih. Kayak kita tahu aja dia lagi di mana. Lu selalu ganggu gua aja lu, gua lagi nyelip gigi gua nih. Ya,
Soalnya cinya kayaknya mukanya kayak menegung. Yang kacamata tadi kayak pernah beli kode. Kayaknya. Thank you.
jangan ditutup bang kameranya kok mau lihat. Ini ya nangis sih. Nangis kenapa tuh? Trauma. Itu tadi. Ini. 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 Ini.
sampai dia nggak parkir di sana. Lebih harus di tengah jalan sih. Jadi dia malah. Lagi kenapa sore-sore sih? Jadi kan banyak hantu yang mau ikutan. Kenanya lagi dia kok main oleh. Oleh sok-sok. Satu teriak, semua pada teriak. Kenapa sih itu? Ada kalian kopet. Itu cara ikut kalian jadi. Gue kalau kayak gini ada lagu ini tahu di sekolah gue pas salah. Bisa. Lu tahu Ivan Gunawan enggak? Enggak tahu. Dia kan gitu-gituin boneka-boneka gitu. Ya apa sih? Boneka-boneka arwah. Kayak gini boneka. Kamu hidup, kalau lu hidup gue tampar lu. Eh, malah kowe. Itu lagi penasaran banget, apa dia kayak. Lo mirip kayak gitu. Lo mirip cok kayak gitu cok. Gue injek aja Oh, yeah.
Ya itu halu. Coba lagi. Woi, dapat iPhone lo gila. Woi. Tapi kan dapat iPhone juga ya. Hah? Oh, enggak ya. Kalau dia udah 5 tahun, ya 5 tahun aja beli tiket bisnis juga. Jadi
kalau gue nanti pergi jalan-jalan ke luar negeri gue beli tiket bisnis. Lu bisa beli? Cita-cita lu gue beli apa sih? Ya gue pengennya hidupnya bahagia nantinya. Dia bisa meneruskan. Apaan sih dia tuh gak bisa numput? Tahu gak sih? Sebelum lu juga menikah, ada keturunan. Pokoknya dia gak boleh ngulur-ngulur atau nunda-nunda pernikahan. Ayo siapa? Lu percaya gak? Kalau menurut beberapa orang katanya lu kalau punya anak boneka dan lu benar-benar treat kayak manusia dan lu ada isinya, dia percaya. Why would you praise the devil? Lu sekarang pun punya setan, why would you do that? Aku gak mau jadi ya. Gak ada yang muncul. Ini kayak orang yang hidup aja biasa. Dia harus dipuja. Enggak, I'm bored of it. Bored pasti, sepi pasti. Jadi ada mainan baru aja. Are you lonely? Yes, of course. Always lonely. Lu kenapa nanya gue ini ada kaca di depan lu? Nggak nanya emang kaca lu sepi apa enggak? Fame is very lonely. Yes, that's true. Kerajaan Tumpah Dumpur Mega Bintang. Udah dikenalin belum nih sama kakak Iki? Sekarang
itu dia si Ayu. Tuh. Tuh baik bisa kencing lagi. Banyak ya. Ya udah habis. Lagi. Waduh. Ditempel rambut orang apa gimana? Tak aku pergi. Apa jadi buluk begitu ya buluk? Iya. Thank you.
Beneran, mau punya kakak aja.
adalah korban tewas pertama. Lu. Pik nih lo. Rp60.000 gila ongkirnya lo. Cuma ngirim mie begitu doang. Sampai dibilang gini lo. Emang di sono enggak ada mie ya. Gue juga ngomong hal yang sama. Ya kan lo. Emang di sono enggak ada mie. Mesti beli dari kita. Rp67.000. Ongkirnya gila. Di luar dugaan lo, ngeliat dah lo. Tuh. Rp67.000. Ongkirnya. Buat dapat mie expired. Lo. Kalau orang yang benar, dia mikirnya gimana lo? Kedua ulang tahun dari ayah. Kedua ulang tahun dari apa? Hah? Apaan lo kadonya? Sepeda. Udah baju aja tonton. Udah sepeda. Nih udah mau ke piknik dong. Iya. Gede banget. Lama yang ya gua tadi ya. Lama. Lama gak gua nanya doang kan lama. Marah juga ya. Soalnya gua di situ ngeliat udah jalan udah super cepet gua. Nungguin soal konfirmasi dari mereka yang naik rute-rute pesawat gitu. Dia mesin boneka deh. Gila terangnya kayak orang lagi mau lihat sunset gitu deh. Matahari terbenam. Thank you.
dibilang polusi mah sebenarnya nggak juga tau lu. Karena gue mencium bau-bau wangi juga di situ. Terus gue ketemu orang Paris nih, dia bilang orang Prancis Paris. Gue ngomong, muka lu kayak orang Afrika, apa gue bilang orang Prancis tuh. Orang Prancis mah nggak ada yang mukanya hitam begini kan, gue keseng. Tapi emang iya tau. Kenapa? Kayaknya albino. Albino, albino ini. Ini kayak orang Afrika, badannya tinggi gede gitu loh. Mana ada lah. Ngaco, gue bilang. Lu ngantuk kali lu bilang lu orang Paris. Habis dianterin dia. Woi, tos dulu dong kita. Atos dulu. Dia mau ketawa aslinya. Makanya dia cengengas-cengengas. Yo, what's up guys? Gitu kan. Yo. Yo bisa yo. Gitu. Lu mau berenang Del ke rumahnya si itu? Iya. Emang lu bawa baju? Baju apa? Baju tidur. Yakin lu? Gak mau beli makanan dulu? Kayaknya gak ya kan Del, satu kali syuting aja udah 40-50 juta Del. Ya 40-50 juta lu mesti berapa minggu, berapa bulan lu jualan? Gitu. 1 tahun. Ya perbedaannya di situ. Makanya kenapa rumah dia bisa gede. Malah mati ke grogi mobilnya lo. Mobilnya grogi sama banyak. Banyak mendekat, tapi banyak ini lo. Pejuang dia. Gokil. Coba gitu ya orangnya. Tadi si bapaknya ngobrol sama gua kan, masalahnya jarak Pak begini. Iya, saya juga tahu masalahnya emang jarak. Makanya ini yang jadi problem terbesar kita, Pak. Ongkirnya terlalu mahal. Aja kata ulung masih 4,5 GB mah belum tentu dia udah pakai 4 giga. Kalau udah dia bagi ke gue baru habis langsung 2 jam juga udah total. Nenek
Cuy jelam ku inting yang sentuh Syah suwaji kami enci Yau sing ku datawi Si huay nam enci rarenta Sarang heyo Si huay nam ku shentai tu Dwe ni swa Ta kai mi ai chai sen jau se Jau san jek ke Wei ni sang ren sang qing de You qing de Yi jian yi jian Jie jing ni de xin Ni kai xin Wo guan xin Yi tian yi ni 我的你来你是我最美的消息一见经历了而给你好的想想想永远爱你一个是不会多久我不会不说也给面你打高苦给也不错等不到深圳找要心里 Saman janji Sindiran sesi seni pantai ji Cui jelam bu i ting yau sentua Jia shi huang jing kai mi yan jing Yau xin fu de tao yi Mai ni de xi huan Mei yi tian Fu xi liang yuan Xin xi la yi yan Wo de tian Tong tong ming yan Ni gao de me se nian Bian li dian 对对，差不多。Long itu Jasan udah di udah save belum lo? Iyalah, lu ngelamun aja lu. Oke. This is your that I know 我只有总是什么都得到爱你的家人没理由我的生命 You still can't kill me 你都受在你我想和你一起走进森林就热爱你我想和你一起走进森林自动前进 就因为那份情景难确定将为那么晒着那么真理将为那么晒着那么可以将为那么晒着那么清理那宽慰了你意外休息我浪漫的脚步被呼吸将被不舍生根的森林我们的爱情究竟一切让快乐有时还可能色狼狼的傻傻分不清 你是靠在我的肩膀呼吸，不肯定，有点像是梦境。坐在一起，还有我的脚印。以后的日子，我们一起相依。我会将疼你，我会疼你，岁月之后你。 就在一起，心一生生不息。就在一起，最有无限守恒。稍微生命时，至少是给你，为了我们，消灭这个世界上的一切。 Remember that I told you I'll find a way.
Nah, kereta per 5 menit sekali sih ya lu.
Thank you.
Orang kagak ada yang pulang ke rumahnya kali. Penuh bener di sini. Gak ada yang pulang ke rumah bapak ya. Penuh yang penuh orangnya bukan. Bukan lahannya banyak. Sel, sel. Ini mau ke kuburan dulu. Udah meninggal. Cari-cari. Ini mau ke kuburan dulu. Di heaven. Ini mau ngubur lu, Lung. Ayo, Lung. Udah gak percaya sama dia. Gak usah percaya sama dia. Nomor berapa lu? 1, 2, 3. Sekali ada 40, Cok. Ya ada. Aduh, yuk. Aduh, gue. Aduh, gue. Ya. Udah gak sabar nih bener lagi. Apo udah ngomong sama gue, lu kalau kuliah gimana lu bisa tidur kalau di kampus ya? Gue bilang kalau kuliah mah lain lagi, mah. Kuliah mah lain lagi lah ceritanya. Kuliah kan udah gak bawa mobil, jadi udah gak ini kok fokus belajar. Ya. 4 tahun. Gak tau lah, aku udah 13 tahun, aku udah gak ikut sekolah lagi. Lah, gue sekolah gimana? Itu mobil gue tuh, Del. Lu percaya gak lu? Gue selama kuliah, ntar gue bisa beli mobil itu. Gak. Ya, lu gak percaya, ya udahlah. Mendingan beli punya mobil Bersi. Enggak lah, punya mobil ituan. Bersi lah. Pakai supir ntar gue. Bukan gue lagi yang jadi supir. Bukan gue lagi yang jadi supir. Supirnya lu. Gua bayar orang. Bayar berapa lu? Nah ini gua bayar. Berapa? Gua udah 30 kata si Omang awalnya 29. Ayo sini perata babak gua lu. Baru lulus kuliah gua. Saat semiong kenceng. Si Si aja es berapa? Dia mah es snow aja. Semiong. Lu bilang es snow. Lu aja belum kuliah jadi lu ya es snow. Apanya? XL. Tarik lu gak bakal bisa narik tangan gue lah. Apain lu gue jodohin sama Bagas man. Ini tangan lu gue patahin lu. Lu mau apa? Kata-kata terakhir lu biar patah nah, ya. Siap switch so. Game gak? Orang gak? Aduh. Orang gak kenapa-napa ya di salah-salah lain bonil. Tuh adik-adik di rumah. Tarik di sini. Gak usah diucapin lampauan. Jadi gue ngomongin proyek. Kita tahu orang kan butuh duit ya. Cuman ya perhitungannya itu gak jelas. Jadi gimana proyeknya? Jadi gimana proyek bapak atau proyek lu jadi nggak beres pak? Ini nggak lu fokusin cari duitnya lu. Kayak ini orang galang dana. Duit mau ke duit lu di otak. Cuma kerjain dulu lah proyeknya. Udah jelas proyeknya butuh berapa? Di audit jelas ada penjualan atau ada pemasukan baru dijual prospektusnya, bukannya malah jualan dulu. Belum ada hasilnya mending jualan dulu kan ngaco cari ini mungkin belajar sama si Arif yang teman istri saya makanya agak-agak dulu mungkin ditanya apa jawabnya apa malah ngasih penjelasan panjang kali lebar kali tinggi kali sejahtera jadilah copot jantung gua. Lucu, guys. Kita bermain-main dulu. Surprise. Jomblo. Apa ya? Oh iya, gatal-gatal dah kaki. Ini ada nih, apa dulu nih?
Ada apa nih, Pak? Tangerang, Bang. Kan lu bilang Tangerang, Bang. Budok nih ya, Bang. Lini masa Anda. Sama lu pesan dulu nih. Lihat ringkasannya. Gak usah lah, maksudnya itu gak berguna. Bermain-main game. Game yang tidak ada gunanya. Apa nih? 1-8 1-8-10 Yang tak pernah kau bisa rasakan itu. Oh benar guys, ini kayak luka permainan gitu guys. Ini kalian lihat ya, di bagian kaki gue yang ini, kayak luka permainan. Belum ada.